Asyafina TV. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah, walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Kenapa Nabi katakan jihad pada saat itu? Karena jihad ini sampai hari kiamat tetap akan ada. Dan kita sebagai orang Islam tidak boleh kita merasa asing ketika mendengarkan kata jihad. Karena sebahagian orang tertipu dengan subhanallah, tertipu dengan media-media yang sudah sangat luar biasa, di mana setiap kali ada bom bunuh diri misalnya, setiap kali ada teror dan seterusnya, dikatakan itu adalah orang Islam dan itu adalah jihad menurut mereka. Tidak, jihad menurut Islam bukan bom bunuh diri. Jihad menurut Islam bukan membunuh bahkan orang kafir sekalipun, dan dia punya perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Itu bukan jihad, membunuh orang kafir yang mendapatkan, yang masuk ke negeri Islam kemudian mendapatkan perjanjian keamanan, dia masuk ke negeri Islam dan dijamin keamanannya, kemudian dibunuh, kemudian dikatakan itu jihad. Bukan itu jihad dalam Islam. Bukan itu jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam, ketika Nabi SAW ditanya tentang jihad, ya Rasulullah, orang yang berperang untuk mendapatkan atau dikatakan sebagai pemberani, disebutkan beberapa jenis-jenis manusia, yang manakah yang jihad? Maka Nabi SAW mengatakan jihad itu adalah siapa yang berperan, yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dia berperang supaya agama Allah menjadi agama yang tertinggi, tapi dengan syarat-syarat dan aturan-aturannya, dengan syarat dan aturannya. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang-orang Islam, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Kenapa? Karena yang dia bunuh adalah orang yang mendapatkan perjanjian damai. Kecuali kalau orang-orang kafir tersebut menyelisihi atau mengingkari perjanjian-perjanjian damai mereka, seperti Bani Quraidah. Mereka punya perjanjian ingin melindungi kota Madinah bersama-sama dengan Nabi. Tapi pada saat perang Ahzab, mereka justru membantu orang-orang kafir dan mereka ingkari janji mereka. Sehingga setelah perang Tabuk, setelah perang Ahzab atau perang Khandaq tersebut, Nabi SAW mau melepaskan pakaian perangnya, tapi malaikat Jibril datang dalam bentuk wujud salah seorang sahabat, Dihya'ul Kalb. Kemudian memanggil Nabi dan kemudian memerintahkan Nabi untuk tidak menanggalkan, melepaskan pakaian perangnya kecuali sudah berada, sudah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah karena mereka telah melanggar janji mereka. Tapi kalau selama tetap masih ada dalam janji, tidak boleh mereka dibunuh karena mereka bukan orang-orang kafir yang sedang dalam keadaan berperang memerangi kita. Mereka adalah orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan. Ini jihad dalam Islam. Tidak boleh kita merasa asing dengan kata jihad. Ada jihad dalam Islam dan Al-Quran sangat penuh dengan isi kata-kata jihad dalam Islam. Cuman ada aturan-aturan mainnya di dalam agama ini. Semuanya diatur dalam agama ini. Dan jika seorang Muslim berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang paling damai. Dinus Salam, agama yang paling damai. Din As-Salam maknanya adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Makanya salah seorang syekh di Madinah pernah menceritakan ada orang Eropa yang masuk Islam dan alhamdulillah dia mengenal Islam hanya lewat internet. Dia cari tahu apa itu Islam. Setelah dia dapatkan, oh ternyata Islam itu adalah agama yang ini, agama yang memerintahkan bahkan dalam perang sekalipun Nabi SAW perintahkan untuk tidak membunuh orang yang tua, wanita, kecuali mereka ikut berperang. Kalau sudah mati musuhnya, Nabi SAW melarang untuk memutilasi-mutilasi tubuhnya, memotong-motong tubuhnya, itu dilarang dalam Islam. Sampai seperti itu, padahal sudah dibunuh. Kafir lagi sudah dibunuh, tapi masih dilarang oleh Nabi SAW untuk dipotong-potong, dipisah-pisahkan anggota tubuhnya, tidak dibolehkan. Didapatkan ternyata agama Islam ini adalah agama yang luar biasa. Masuklah dia ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk Islam,
dia berjalan di satu negeri di mana negeri itu mayoritas Islam, dan ternyata dia dapati orang-orang Muslim ada yang minum khamar, ada yang berjudi dan sebagainya. Padahal yang dia baca dan menyebabkan dia masuk Islam tidak seperti itu. Islam melarang khamar, Islam melarang judi dalam bentuk apapun dia. Entah judi ketika Piala Dunia datang atau judi ketika Piala Dunia sudah pergi. Dilarang semuanya. Itu yang dia baca dan dia masuk Islam dengan itu. Tapi ketika dia melihat kelakuan sebahagian kaum muslimin, mereka khamar, minum khamar, mereka berjudi dan sebagainya, maka beliau katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya kenal Islam sebelum saya kenal kaum muslimin. Karena seandainya kaum muslimin yang pertama kali dia lihat, maka dia akan benci Islam. Kenapa? Karena sebahagian perlakuan kaum muslimin tidak sesuai dengan apa yang Islam inginkan. Bukan Islamnya yang salah, tapi perlakuan sebahagian kaum muslimin yang tidak mau menjalankan aturan-aturan Islam sesuai dengan apa yang Islam inginkan. Seandainya dijalankan Islam itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Nabi inginkan, maka Islam adalah dinus salam, agama yang penuh dengan keselamatan, agama yang penuh dengan kedamaian. Jemaah sekalian, walakin jihadun wa niyah, tidak ada lagi hijrah tetapi jihad. Kenapa dikatakan jihad? Karena setelah Fathu Mekah masih tetap ada jihad-jihad pada saat itu, dan sampai dengan hari kiamat akan tetap ada jihad. Dan bukan hanya jihad melawan orang-orang kufar, melawan orang-orang kafir, tidak. Tapi ada juga namanya jihadun nafs, jihad melawan jiwa kita, jihad melawan syaitan. Kita sudah taat kepada Allah, kita sudah sholat, kemudian syaitan akan senantiasa datang untuk menggoda kita agar kita mau meninggalkan sholat, agar kita tidak lagi mau melaksanakan sholat. Pada saat itu kita diperintahkan juga untuk jihad melawan syaitan, musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana aduun lakum fattakhidhuhu aduwa, kata Allah SWT, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kita, musuh yang nyata, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan syaitan teman. Bagaimana kita menjadikan syaitan teman? Sebagian para ulama mengatakan sungguh sangat menyedihkan seseorang ketika dia berada bersama dengan kaum muslimin lainnya, dia jadikan syaitan adalah musuh terbesar bagi dia, tapi ketika dia sedang berada dalam kesendirian, dia jadikan syaitan adalah temannya. Wa'udzubillahi min dzalik. Karena sesungguhnya jiwa itu, di antara jiwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ada juga jiwa yang la'ammaratun bisu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Jiwa ini mengajak kepada keburukan, maka butuh jihad dari kita, kesungguhan dari kita untuk kemudian kita bisa terbebaskan dari keburukan tersebut. Wa niyah, begitu pula niat, kata Nabi SAW. Tidak ada lagi hijrah kecuali jihad dan niat. Artinya, kalau kita belum bisa berjihad dengan jihad fisik, karena memang negeri kita alhamdulillah masih dalam keadaan aman, dan mudah-mudahan Allah berikan terus keamanan di negeri kita, kita tidak berjihad dengan jihad fisik, tapi kita punya niat, seandainya agama Allah Subhanahu wa taala dihinakan dan diperangi, maka kita siap untuk berjihad. Kita punya niat untuk itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Dalam riwayat lain, "Mata maitatal jahiliyah." Siapa yang belum pernah berperang, perang fisik, jihad fisik, dan belum pernah mengatakan kepada jiwanya, meniatkan di dalam jiwanya ingin ikut berperang, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal di atas cabang-cabang kemunafikan, atau meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyhi." Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, meskipun dia tidak sempat berperang, dia jujur minta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan tempatkan dia bersama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, seperti Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, berperang terus berperang, tapi akhirnya meninggalnya di atas ranjang, bukan di medan perang, tapi Allah tempatkan beliau bersama dengan para syuhada. Ini menunjukkan pentingnya niat. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi jihad dan niat yang masih dibolehkan sampai pada hari kiamat. Dan kalau kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah mengerjakannya, maka kita telah mendapatkan pahala niat itu.
sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan oleh pemerintah atau oleh pemimpin untuk berjihad, maka pada saat itu menjadi wajib jihad pada saat itu. Seandainya negeri kita diserang misalnya, wa'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak seperti itu, kemudian pemerintah, pemimpin memerintahkan kita untuk keluar berjihad, maka wajib ain pada saat itu setiap orang yang mendapatkan kemampuan wajib dia ikut membela dan mempertahankan negerinya pada saat itu, wajib ain hukumnya. Tapi alhamdulillah jika masih tetap aman seperti ini dan mudah-mudahan tetap aman, maka belum ada kewajiban bagi kita untuk berjihad. Itulah maknanya wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk keluar pergi berjihad, maka wajib untuk keluar pergi berjihad. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian jika dikatakan kepada kalian keluarlah pergi berjihad, kalian merasa berat, apakah kalian lebih cinta dengan kehidupan dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ini memerintahkan, menjadikan, menunjukkan kepada kita wajibnya kita berjihad jika memang sudah diperintahkan. Tapi kalau tidak diperintahkan, maka kewajiban jihad itu belum jatuh kepada kita.